Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Lesti Lovers, Be Lovers, dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta merupakan channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info terupdate, teraktual, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan bagi sahabat dimanapun kalian berada, untuk kembali berjumpa di kita baru pertemuan kali ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya, yang mana sini kita lihat dulu nih. Masya Allah ya, pasangan yang super duper menginspirasi, pasangan yang membuat kita menjadi semakin baper dalam artian positif ya, dan bikin greget. Kesayangan Konoha, doa terbaik semoga Allah selalu melindungi keluarga kecilnya, Leslar jodoh tirjana, amin ya. Ada list juga nih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Mama Enda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya kita doakan terus, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik Lesti dan Rizky Bilar dan Abang Ella, amin. Kemudian selanjutnya ini diingatkan kembali nih, bahwasannya Leslar akan hadir menemani kita semua, yang mana Leslar akan hadir di JCC Senayan ya, MRB Lovers tuh, di tanggal 29 Maret sampai 7 April, tapi nggak tahu hari apanya, pasti nanti suatu saat ini pasti bakalan datang kok ya. Dan Ungani pun langsung mendapatkan respon ya seketika ya, Masya Allah, dari Leslar Lovers, Masya Allah. Tabarakallah, puasanya lihat yang manis-manis dulu ya. Tuh, ada juga dari Alfredo, bismillah, semoga usahanya ataupun bisnisnya lancar, atau Leslar sukses dan lancar, berkah laris manis sampai habis sold, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat nih, tuh ada kepala ayam kan, kesel banget deh sama Raja katanya ya tuh. Gimana endingnya si Raja kalau tahu si Rani hamil? Aku nunggu itu aja, puas banget kayaknya, kualat Bu Raja. Kayaknya Raja bakal nikahin Rani demi anaknya Rama, tapi dia nggak mau tidur sama Rani. Pernikahannya cuma di atas kertas. Sama dengan Ares, si Raja bakal benci sama Rani karena sudah mengkhianati dia dengan kakaknya sendiri. Impas kan? Dia kena karma sendiri, dia akan merasakan apa yang Arsi rasakan. Gua sutradara dadakan, halu dulu malu belakangan. Aduh, berarti dua-duanya nikah di atas kertas dong ya. Ada juga nih, pokoknya kita halu aja dulu, masalah malu belakangan aja, udah biasa mah ya. Ada juga dari Stephanie, ya kayaknya sih Raja itu sayang banget sama Rama, ya wasiat nikahin Arsi aja dia turuti, apalagi ini anak Rama yang papanya tunggu-tunggu selama ini, halu aja dulu tuh ya. Dan Rani juga akan merasakan apa yang Arsi rasakan, kita harus semangat terus nontonnya, pingin lihat rating Amka ada di rating Gojek ya. Ada juga dari Steve Mickey, yes itu sudah tentu, Lesti Miller sebenarnya berbuah karena dapat skrip yang bagus banget, alur ceritanya benar-benar hidup dengan acting mereka yang top banget ya. Aduh, ada juga nih ya, takut dosa ya, lagi puasa makanya pala ayamnya digetok, padahal maksud hatimu kan anu katanya ya. aduh. Rasain Raja, kamu bakal menyesal kalau tahu Cirani lagi hamil dari kita, kamu sendiri, kata kepada kakak kamu sendiri, pasti hancur kamu, tunggu aja Raja. Nah kalau komentar yang positif ini enak bacanya ya Allah ya Rob. Sampai video terakhir di komentar Bang Mimin, ya Allah ngeri banget komentar-komentarnya, ih ya, makin merajalela itu si Markona dan si baper loper serta si haters ya, ngelihat adegan-adegan
langsung pada komen yang buruk-buruk. Oh, tuh bilang dalik. Nah, kalau kayak gini kan fansnya cerdas-cerdas komentarnya, dibawa bercanda gitu loh. Ya, kesel, benci, kemudian juga emosi ya sama si Raja, bukan sama Bilarnya. Ini mah emosi sama Raja, Bilarnya difitnah. Duh, ada-ada aja ya. Kadang-kadang nih, kalau sabar-sabar di bulan puasa. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, tuh jangan lupa nonton ya. Masya Allah. Share Amka lumayan nih kayaknya ya. Kemudian kita lihat di sini nih. Tuh ya, aku mencintaimu karena Allah masih masuk di 5 besar. Masih bertahan. Tuh ya. Alhamdulillah masih masuk 5 besar. Jangan lupa nonton tiap hari jam 18.45 waktu Indonesia bagian barat. TPR share-nya berapa ya katanya ya, dan kita lihat di sini apakah ada informasi. Oh, ini dia. Nih, ada yang bilang ini nih 3,3 12 11 nih, enggak ngerti juga sih ya Bang ini ya. Ada komentar nih, TPR sama TPS-nya kayaknya turun ya Mbak. Ada yang bilang kalau pas iklan yang terakhir itu jangan langsung pindah channel ataupun dimatiin TV-nya, harusnya tunggu sampai iklannya habis baru tutup. Tuh ya. Naik share-nya kok, nih naik. Alhamdulillah yang kemarin pas hari Minggu 3 2 12 ya. Tuh ya, kemudian ini yang paling besar pas adegan hujan-hujan 3,4 dan 13,6. Wow. Dan pokoknya mah kita doakan terus dan kita laksanakan petunjuk para informasi ya, yang mana jangan dulu dimatiin ya. Malam ini mah nyalain TV-nya aja, hihi, nggak baik buat mental health gue. Ada Modi juga, semangat teman-teman, dorong api 3 besar, amin. Jam tayangnya semoga ditambah yang cepet banget soalnya, amin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, ada yang manis-manis nih. Tuh, seger banget ya. Masya Allah, Lestarku tetap berkarya, hadirkan yang terbaik karena ada kita yang akan selalu mensupport. Betul banget ya, pokoknya kita support terus ya. Masalah idola mengeluarkan karya apapun itu perlu didukung dan dihargai, bukan diumpat, dicaci, bahkan dihina. Kalau mau kasih saran, kasih kata-kata yang tidak buat mental orang jatuh. Bahkan yang lebih jahat lagi, ada yang komen merasa paling bersih, paling mengerti agama, tapi ketikanya tidak menunjukkan orang yang punya iman. Mudah-mudahan saya tidak termasuk orang yang suka menghakimi dosa dan kekurangan orang lain. Karena kekurangan dosa saya mungkin lebih banyak self-reminder. Betul banget ya. Kita harus sadar terhadap diri kita sendiri. Jangan selalu menjudge orang lain, karena boleh jadi orang yang selalu kita hina, yang selalu kita judge, itu lebih baik dari kita. Betul banget itu ya. Karena itulah tadi, Allah lebih senang sama orang pendosa tapi mau bertobat daripada orang yang alim, ahli agama atau alim tapi dia sombong. Tuh ya. Aduh, ngeri banget. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terakhir waktu langsung bangun keluar kalian bersahabat Lestar Lovers.